ingkang minulya. Nun sewu badhe tumangkaka wonten. Jane kepsopo lho ya, jane kangen njenengan kang Mas Salim wis kowe. Ya tadi dibacakan waktu. Ora siap ngomong jane. Ning tak ono amplope ya siap. Kadung belasan tahun kumpul Kiai Gusti. Ngono kuwi ketularan kuwi. Ketularan. Nek aku ora iso nyongo Kiai Gusti. Iki Kiai ora gendeng. Rodo malah luwe akeh lah. Kendeng itu biasa, atau kendeng itu temen malah. Coro dakwah Kiai Budi itu belasan tahun saya berkumpul dengan Kiai Budi, bukan lagi teman, tapi sudah seperti sahabat, sedulur, keluarga. Dan sulit bagi saya untuk meniru apa yang dia lakukan di dalam dakwah. Istilah saya ini coro tahnom Kiai Budi ini multi talenan. Multi talenta ini. Multi talenta. Kuapi tidak jam. Puisi so. Maka dulu ada bukunya Pusaran Cinta. Dari cerpen iso. Jadi kapilah cinta. Kaya manuk berkicau iso. Jadi kicauan cinta. Cerita cinta. Kiai wis nulis, penulis iso kelangan tangan. Mula nang julun-julun wae rasa maca puisi. Ngoponco-ponco penyair kelangan tangan. Kayak mocone ape gitu ya, ngerepoti juga. Kalah saya. Saya melihat Nun Sewu, para kiai ini melampaui, sudah melakukan itu. Jadi dengan perso Kiai Ahmad Mustofa Kisri Gus Gus menyerap puisi dan puisi-puisi Gus Gus sudah ada yang jelek. Maka suatu kali saya meminta ijazah pada Gus Gus di Ubud Mas Ahmad Gus kami. Ketika saya menjadi nak ninggun ben-ben kayaknya nono ben utama lalu nono ben pendahulu. Nah saya itu kategorinya kan penyair pendahulu. Jadi sebelum Gus Gus mawas puisi saya baca dulu sama Lea gitu kan. Nah pada kesempatan itu saya minta ijazah Gus Gus karena saya menjiplak puisi Gus Gus mentah-mentah itu. Coro berpuisi ini tak tiru plek. Terus saya minta izin Gus Gus malam ini saya minta ijazah jenengan nyatakanlah puisi saya ini sebagai puisi yang meniru jenengan. Awas itu ijazah kan sah gitu. Siap Mas Dudu, alhamdulillah. Jadi aku mesti ijazahi jadi penyanyi malam itu. Honor Mas. Maca rong puisi wae mau. Luwe HP kuwi. Maca ku luwe HP kuwi. Maksudnya aku sing luwe HP itu lho. Kuwi kuwi honor paling gede sing tak tampa, 3.5 juta. Piye ya? 3 juta ya, Bu ya. Ngono aku ngomong 3.5 juta bojoku lho nomor 3 juta. Aduh, honor tertinggi untuk baca buat puisi. Iya, aku ora mas. Gimana aku tak kaya ya baru ya. Artinya gini, kalau guru dakwah kok berdakwah lewat seni, para kiai sudah melakukan itu jauh sebelum ada forum seperti ini. Tadi kalau Kiai Budi bilang zaman Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ya. Ada banyak lagu yang sebetulnya di Rekto di karang oleh Sunan Bonang, cuma acap kali orang keliru menyatakan itu sebagai karangan dari Sunan Kalijaga. Nah, maka bukan sesuatu yang baru, dan memang seharusnya juga menggunakan seni sebagai
cara, sebagai pilihan, sebagai metode dan lain sebagainya. Selek-selek saya santri. Tawarannya mau kumpul kiai bukti sakwan-kwan maksud ya orang tadi santri. Ini kan udah bisa nyantri aru kiai bukti. Aku ini menang aku. Tapi ini mas dari puisi elek-elek tak dandani tadi bukti. Mas puisi cuma aku sake. Kiai udah puisi elek enggak sake lah ya. Ya wis lah. Roto tak poles-poles ini. Oke, kabeh ora ono sedulur itu, Pak. Nyerahke puisi ning aku kok 500. Puisi kok kaya rombongan. Harus foto kes. Nah, padha jumlahe repot. Dari 500 puisi saya harus memilih 300. Ini kan piye carane? Boleh isi ngelu HP kan? Kurang gampang tuh, Mas. Ini sesuai ya jengkel, di ah, kalah buang. Ya karena tak buangin tapi kok gari terong puluh. Tak jemui meneh mas. Tak buangin gue tak jemui meneh. Terus kira untuk dimesaki. Akhirnya terkumpul 300 roto kantor. Dan jadilah buku Pusara Cinta tahun 2013.